Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Kepada domba-domba yang hilang harus dibawa pulang. Saudara terkasih, hakikat perutusan Yesus adalah mencari domba-domba yang hilang dan harus dibawa pulang. Domba yang hilang harus dicari dan dibawa pulang. Domba tidak dibiarkan sesat atau mati kehausan atau kelaparan di jalan. Tugas dari murid-murid yang telah dipilih oleh Yesus adalah membawa pulang domba-domba yang hilang. Mereka harus mencari dan menemukan domba-domba dari kaum keturunan Israel yang telah dicerai-beraikan. Untuk menemukan domba yang telah hilang dan membawa pulang bukan merupakan sebuah pekerjaan mudah. Domba harus dibawa pulang apapun situasinya. Saudara terkasih, dalam kehidupan ini banyak sekali domba yang hilang yang harus dibawa kembali. Membawa pulang domba yang hilang bukan hanya pekerja satu orang atau hanya orang-orang yang dipilih, melainkan semua kita yang telah dibaptis. Kita harus mencari mereka yang telah hilang dan membawa kembali ke jalan yang benar. Jalan keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi segenap orang Kristen. Hal yang paling konkret yang harus kita lakukan untuk mampu membawa kembali orang-orang yang semakin menjauh dari kehidupan bersama sebagai umat beriman adalah kesaksian hidup. Melalui kesaksian hidup kita lakukan, orang dapat mengalami kesadaran rohani yang kuat. Selain itu, kehadiran kita mampu mengajak orang untuk berbalik dari cara hidupnya. Yesus mengajak kita untuk membawa kembali domba-domba yang hilang. Yesus mengajak kita membawa kembali semua orang yang telah hilang dari kerajaan kasih-Nya. Kerajaan cinta harus diwartakan agar orang-orang yang tak berdaya dan tidak terpinggirkan dapat memperoleh kebahagiaan dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Engkau telah memberi kuasa kepada para murid-Mu untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala kelemahan dan penyakit. Biarlah kuasa-Mu tetap bekerja dalam diri para utusan-Mu untuk menolong dan meringankan beban orang-orang yang lemah dan menderita sakit. Bimbinglah kami untuk selalu mencari, menemukan, dan merasakan kehadiran-Mu yang meneguhkan. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi
dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.